Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di Marco Family. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman ya untuk melihat ya apa namanya update Stadion Gelora 10 November. Kalau di video saya sebelumnya kan saya sering mengupdate Gelora Bung Tomo. Kali ini juga ada request dari teman-teman untuk mengupdate Stadion Gelora 10 November. Kalau kita lihat dari sini perbedaannya sama yang dulu adalah di rumputnya ini dia sudah mulai tumbuh ya. Jadi sudah mulai, kalau kita lihat itu sebelah kanan ya, itu sudah mulai berbentuk garis ya, sebelah kanan tumbuh, sebelah kirinya juga masih belum ada tumbuh ya, cuma dari sebelah kanan aja kalau kita lihat memang sudah ada tumbuh rumputnya. Coba kita zoom, ini hasilnya. Kalau kita lihat memang sudah tampak rumputnya mulai tumbuh ya, sudah hijau gitu. Itu yang masih di sebelah kanan aja. Untuk di sekeliling kondisi tribunnya masih tetap seperti yang lama, dan ada memang Gelora 10 November ini jadi dengan warna apa namanya, maaf bukan warna apa, ada pohon-pohon yang mengelilingi stadion ya, kayak itu di tribun utara, dan di sana tribun barat juga ada pohon-pohon, maaf tribun timur ya. Ini kondisinya seperti ini, lapangannya masih dibangun ya, jadi istilahnya dia itu masih fokus pembenahan rumput lapangan, soalnya kan buat latihan buat Piala Dunia. Jadi yang dikerjakan pertama kali mungkin kondisi rumputnya, soalnya mungkin rumput kan tumbuhnya agak lama. Untuk di tribun VIP-nya tampaknya sudah ada kursi single seat-nya ya. Di video saya yang sebelumnya saya juga lupa ada single seat apa enggak ya, cuma ini kondisi ini ada kursi single seat-nya. Jadi sudah ada, mungkin kalau buat melihat gitu ya, itu yang rumputnya tumbuh masih separuh ya tampaknya ya. Kalau di sebelah sini itu sebelah kiri tadi, yang kalau kita dari arah sana itu sebelah kanan. Dan direncanakan selain Gelora 10 November ini ada 4 lapangan lain yang akan menjadi tempat latihan untuk Piala Dunia U20 tahun 2020 yang diselenggarakan di Surabaya sebagai salah satu venue-nya itu yang ada di Gelora Bung Tomo atau di GBT. Ini adalah salah satu stadion pendamping. Kondisinya seperti ini. Untuk di Gelora Bung Tomo sendiri juga masih dalam proses pembangunan ya. Kalau kita lihat memang di sini yang lebih fokus utama untuk dibenahi adalah kondisi rumput lapangan. Soalnya ini mungkin mau dikasih rumput lapangan terbaik, cuma masih tumbuhnya kalau kita lihat separuh. Dan mungkin modelnya nanti akan bergaris-garis ya. Coba nanti akan kita update terus. Mungkin kalau di sini nggak tiap minggu ya, mungkin tiap bulan atau 3 minggu atau 2 minggu sekali. Soalnya di sini kan memang tidak ada progres pembangunan apa-apa ya. Tribun-tribun juga tampaknya tidak dibenahi ya. Nanti juga saya akan cari informasi tentang keempat lapangan pendamping yang lain. Yang 3 diantaranya mungkin lapangan baru yang ada di GBT, lapangan ABC, dan satu lagi kita juga masih belum dapat informasi. Ya beginilah kondisi stadion kebanggaan orang arek-arek Surabaya, Stadion Gelora 10 November Surabaya. Dan di sini Persebaya Surabaya punya sejarah yang sangat sangat baik dan sangat manis sekali ya. Juara liga beberapa kali ya di stadion ini, dan punya ciri khas tentunya ada pohon di tribunnya. Stadion lain tidak ada seperti ini kondisinya ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itulah update terkini Stadion Gelora 10 November Surabaya pada hari ini, hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Nantinya pasti kita akan update terus yang berhubungan dengan Piala Dunia U20 2021 yang ada di Surabaya. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya untuk bisa segera subscribe channel saya agar tidak ketinggalan informasi menarik yang saya berikan, khususnya yang ada di area Jawa Timur. Jangan lupa bantu juga share dan support channel saya agar terus bisa berkembang ke depannya dan memberikan informasi-informasi terbaik kepada teman-teman semua. Ayo Lik, jalan-jalan dong, jangan di rumah aja. Jalan-jalan opo ojo nang omah ae. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.